close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Saya karena selama ini saya mengambil ilmu dari beliau. Beliau dulu bukan apa-apa, sekarang alhamdulillah menjadi apa-apa, menjadi siapa-siapa. Jadi saya selalu mengambil semangat beliau dalam menjalin persaudaraan, dalam mencari rezeki yang halal, dalam menuntun kawan-kawan mencari hak rezeki yang halal itu bagaimana agar tidak saling bermusuhan, semua kawan adalah saudara, semua manusia adalah saudara, dan alhamdulillah sahabat saya ini saudaranya dari Aceh sampai ke Papua, dan banyak yang sudah kesini. Ini suatu kebanggaan bagi saya bahwa saya bersahabat dengan sahabat saya ini, tidak saya sebutkan namanya, karena kemarin di YouTube saya yang saya collab bersama kawan kita yang dari Wonogiri, saya mengambil contoh ada sahabat saya yang dulunya orang nggak punya, sekarang menjadi orang yang luar biasa. Ini dari penampilan, ini hanya di joglo, ini semua adalah aset-aset beliau sampai ke sana. Itu dari sahabat saya yang luar biasa. Saya mengambil ilmu dalam hal apapun kepada beliau, karena beliau adalah panutan saya. Jadi saya menggarisbawahi bahwasanya manusia hidup itu nggak boleh cengeng. Salah satu contohnya beliau. Beliau dulu saya kenal 20 tahun yang lalu, belum punya apa-apa. Tapi begitu saya ketemu sudah luar biasa. Saya selalu menggali ilmu. Saya tidak iri. Iri saya hanya ingin seperti dia. Dan dia kemarin memberikan saya doa. Mudah-mudahan dalam waktu tahun ke depan mobilmu sudah menyamai mobil saya. Saya tidak ingin mobil yang banyak, satu sudah cukup. Saya ingin amal saya yang banyak, amal kebaikan saya. Saya ingin banyak saudara dari Aceh sampai ke Papua menjadi saudara saya. Saya ingin mempersatukan seluruh anak bangsa ini, bahkan antar bangsa kalau bisa saya satukan. Tetap asah asih asuh dalam persaudaraan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi satu sama lain ingin menyakiti sebagai saudara. Ada juga sahabat saya yang kebetulan juga bertandang ke Yogyakarta, dan tadi WA saya ketika saya di sini, saya suruh merapat ke rumahnya beliau, sahabat saya. Ini Kang Bayu Aji di daerah Bekasi. Beliau dulu juga hanya bukan apa-apa, tapi perjuangan beliau luar biasa. Beliau juga salah satu panutan saya dalam mencari rezeki. Dulu beliau bercerita kepada saya bagaimana susahnya bertaruh hidup di Jakarta. Beliau merantau dari Kebumen ya? Kebumen apa mana? Asalnya? Kampung. Dari Lampung? Kalau yang di sini? Oh ini keturunan Lampung, berarti sama dengan saya. Ini Lampung, saya juga Lampung. Lampung Kebumen. Oh Lampung Kebumen ya? Itu bagaimana susahnya bertarung di ibu kota.
dari bekerja yang tukang servis AC dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang usaha beliau di kebab itu hampir cabangnya hampir di seluruh Indonesia. Ini yang harus kita ambil ilmu dari beliau, bahwasanya orang sukses itu tidak datang seketika, orang sukses itu tidak tiba-tiba. Seperti ketika kita hidup dulu, kita lahir dari belajar merangkak, dari belajar berdiri, dari belajar berjalan, dari belajar berlari, menjadi orang gede, orang dewasa. Begitulah kehidupan. Tidak bisa kita langsung sekonyong-konyong kita mendapatkan rezeki yang banyak, kita mendapatkan apa yang kita inginkan, karena Allah itu apabila menghendaki sesuatu itu dengan ujian-ujian, apakah kita layak untuk dapat kehormatan, apakah kita layak dapat kejayaan. Karena jangan-jangan nanti apabila kita diberi kejayaan kita lupa kepada sesama, apabila kita diberi kejayaan kita sombong kepada sesama. Ada contohnya dalam Al-Qur'an, Qarun yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya, karena dia sudah merasa kekayaannya luar biasa, bahwasanya kekayaan dia tidak ada setai kukunya dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari ya, sahabat saya ada semangatnya, jangan putus asa, semuanya kita semangat, mari kita bersatu bersemangat semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan semua saudara saya semuanya ini selama hidupnya dikasih kesehatan, dikasih ketenteraman, dikasih rezeki yang barokah. Amin. Kiranya cukup sekian, terima kasih. Amin. Kembali silakan tutup. Nggih. Begitu saudara-saudara saya. Jadi alangkah indahnya persaudaraan. Jadi saya sama sahabat saya ini sudah 20 tahun bersaudara. Alhamdulillah tidak pernah berselisih paham, saling asah, saling asih, saling asuh. Kalau saya salah, saya selalu diingatkan. Kalau saya melenceng daripada tujuan pertama untuk mengingatkan manusia, bahwasanya manusia pertama jangan sampai ketipu, jangan sampai melenceng akidah, bahwa akidah kita hanya boleh meminta apapun, hanya boleh menyembah apapun, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Selalu menyimak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.